Wah, gila sih Jo. Gak nyangka gue sama para netizen Indo nih. Mereka benar-benar menyatukan EVOS Legend dan juga ECO Esport ke dalam satu grup di MPL nanti. Yaps, betul Jo. Ini akan menjadi pertarungan antara juara dunia versus juara dunia. Jadi kemarin itu MPLI mengadakan voting untuk setiap tim yang akan bertanding di MPLI 2023 nanti. Sudah dibagi menjadi dua, Fun Vote, Resort, Pool 1, dan juga Pool 2. Dan untuk Pool 1 itu ada AP Brand, BTS International, ECO Esport, Chiyosun, Rex Regum Keon, EVOS Legend, Geek Farm, dan juga Nova Esport. Dan di Pool 2 itu ada Homeboys, RSG Philippines, Bigetron Alpha, Team Flash, The Ohio Brother, Dewa United, Team Falcon, dan juga Rebellion Zion. Dan Pool 1 ini Sam, itu dibagi menjadi 4. Ada grup A, B, C, dan juga grup D. Di grup A itu ada AP Brand dan juga Nova Esport. Di grup B itu ada Blacklist dan juga Geek Fam. Di grup C ini ada tim adu gengsi di mana juara dunia versus juara dunia. Ada ECO Esport dan juga EVOS Legend. Dan di grup D itu ada Chiyosun dan juga Rex Regum Keon. Nah, 8 tim sisanya di Pool 2 itu nanti akan diacak secara random dan akan dimasukkan ke setiap grupnya masing-masing. The best sih para netizen nih. Kalian berhasil menyatukan ECO dan juga EVOS dalam satu grup di grup C. Menurut kalian, siapa grup yang paling neraka di antara 4 grup ini? Coba kalian ketik di kolom komentar. Nantikan informasi gue berikutnya. Jangan lupa berbuat baik. Salam si Kopen.